بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Khabar tuan-tuan, puan-puan, alhamdulillah, selamat tahun baru hijrah 1440 ya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Ya, terima kasih pada awalnya ya untuk Lijatan Kuasa Surau kerana sudi jemput saya. Alhamdulillah untuk kesekian kalinya, alhamdulillah. Ada yang mungkin dah kenal saya, dah pernah jumpa sebelum ni, dan mungkin ada yang first time jumpa, dan mungkin ada jumpa kat Facebook pun. Kadang-kadang jumpa kawan-kawan kat luar, rasa macam kenal je. Pernah jumpa? Tak pernah jumpa. Kat mana? Kat Facebook, tuan-tuan. Jadi hari ini keadaan perkenalan kita dengan ramai kawan-kawan baru ni kadang-kadang banyak melalui Facebook, banyak melalui social media. Tuan-tuan, berkat Allah SWT, saya ucapkan jutaan terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan dan tahniah ya, kerana kita mulakan hari baru kita dengan bersama-sama berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di kala fajar subuh menyingsing, ya, hari pertama bulan hijrah ini kita memulakan hari kita dengan satu amalan yang sangat baik, alhamdulillah. Dan ini tanda-tanda, ya, tanda-tanda bahawa kita sebenarnya dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya selalu sebut, ya, Allah SWT bila sayang kepada manusia, dia bukan bagi harta. Ya, Allah Taala, ya, bila sayang kepada hamba dia, dia bukan bagi pangkat, darjat, kedudukan yang tinggi. Ya, bukan bagi isteri ramai macam saya, tak semestinya, atau anak ramai macam saya juga. Saya anak baru 15, tuan-tuan. Baru 15, alhamdulillah. 2 hari lepas dapat menantu yang keempat. Artinya ada berapa orang lagi menantu, tuan-tuan? InsyaAllah akan menyambut 11 orang menantu lagi kalau panjang umur. Ya? Kalau kira-kira, tuan-tuan, anak yang terakhir sekarang ni buat masa ini baru 15, yang ke-15 ni akan, kalau berkahwin umurnya 25 tahun, maksudnya kalau saya masih hidup, umur saya masa tu 70 tahun, tuan, lebih kurang. Itu nak cerita lebih kurang lah, alhamdulillah. Jadi tahun baru ni mungkin bertambah lagi, wallahu alam. Apa yang bertambah, kita sama-sama tunggu dan lihatlah, insyaAllah, tuan-tuan. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana dengan rahmat nikmatnya. Ya, seperti mana saya jelaskan tadi, Allah Ta'ala kalau dia sayang pada hamba dia, bukan bagi harta, bukan bagi anak pinak yang ramai, bukan bagi kedudukan pangkat darjat. Sebab apa? Sebab manusia ni pada hakikatnya, tuan-tuan, kadangkala masalah dia, masa dia duduk di bawah, masa dia kecil sama dengan kita, Masya Allah, hebatnya dia, baiknya dia, tawaduknya dia, friendlynya dia. Daripada jauh lagi, assalamualaikum. Oh, Masya Allah, bila dia tak ada pangkat, tuan-tuan, ya, kalau hantar mesej tu, WhatsApp tu, tak hantar lagi dah balas. Cerita je maknanya, pantasnya. Tak hantar lagi dah balas. Maksudnya, ingat je dia dekat kita, kan. Tapi kadang-kadang bila dapat jawatan, lupa, tuan-tuan, jumpa pun tengok-tengok lebih kurang je. Ini masalah kadang-kadang. Jadi apa ertinya pangkat kalau sekiranya pangkat itu makin jauh kita daripada Allah? Ya, dulu masa miskin sama-sama buat kerja lebih kurang, bisnes pun lebih kurang, kan? Masya Allah, baiknya assalamualaikum, assalamualaikum, semua pergi jumpa orang assalamualaikum lagi. Sebab apa? Mudah-mudahan dengan cara macam tu, hubungan macam tu mudah nak jual barang. Bila produk dah bagus, meletup-letup dekat pasaran, dah lupa dah, tuan-tuan, dah tak ingat kat kita dah. Apa artinya kita kaya kalau kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi bila kita dapat hidayah Allah, maka itu sebenarnya tanda bahawa Allah Taala memang sayang dekat kita, dan kita perlu sangat-sangat syukur pada Allah. Sangat syukur pada Allah sebab tak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat iman yang kita kecapi sekarang, tuan-tuan. Dan iman ni, seperti mana kata Raihan,
tidak boleh diwarisi. Sebanyak mana pun hebat mana pun iman kita, kita belum tentu dapat memastikan bahawa anak kita itu lebih ataupun sama iman sekurang-kurangnya dengan kita. Ya. Saya dekat kampung tuan-tuan, almarhum ayah selalu sebut. Dia selalu sebut dekat saya dan saya pun sebut balik kepada anak-anak dan cucu. Ada cucu dah tuan-tuan. Tak ramai, baru 4 cucu. Tak tahulah. Yang akan datang ni, yang sekarang ada 4. Empat apa nama menantu, ada 4 cucu setakat ni. Yang 11 lagi tu, maknanya wallah alam lah. Mungkin cecah 100 kot wallah alam cucu tuan-tuan. Jadi ayah saya almarhum selalu sebut, dia kata ayah ni kalau nak kira dengan tokku, tokku tu maknanya ayah dia, jauh dah. Dari sudut amalannya, dari sudut komitmennya, agamanya, dengan dari sudut pengorbanan terhadap Islamnya, dakwahnya, ibadahnya, baca Qurannya, zikirnya, dia kata ayah ni jauh dah dengan tok, dengan tok kamu ni. Lepas tu kamu pula dengan ayah dah jauh dah. Dia tengok, dia tahu, dia muhasabah ni tuan-tuan. Ayah saya alhamdulillah tuan-tuan, ya almarhum lah, dia meninggal beberapa tahun yang lepas. Kalau dia orang tabligh tuan-tuan, siapa-siapa yang dia tabligh ni, alhamdulillah saliran dengan dia lah. Walaupun saya sedikit berbeza, tapi alhamdulillah kita sama. Ya. Kalau tuan-tuan pergi rumah ziarah, walaupun dia saat-saat akhir usia dia pun, subhanallah, memang saya salute lah. Bukan salute sebab ayah tapi itu cara dia. Saya umur 55, dah ada anak 15, dah ada cucu 4. Balik kena tazkirah setiap kali tuan-tuan. Jaga Allah, jaga Rasul, dakwah. Setiap kali dia bercakap dengan orang, kalau orang datang ziarah dia tuan-tuan, bukan nak muji ayah lah, tapi nak ceritanya proses tuan-tuan, pendidikan anak-anak dan sebagainya. Dia memang luar biasa, maksudnya. Daripada awal, bila cakap assalamualaikum, apa khabar, daripada mana semua, zah, terus dakwah. Kita ni hidup kejayaan kita, dunia akhirat lah, bergantung siapa mana kita beriman pada Allah, taat pada Rasulnya. Itulah kerja dia tuan-tuan, sepanjang hayat. Sampai di akhir-akhir, dia dah letih sangat dah, dekat-dekat akhir hayat, masih lagi itulah kalimah-kalimah yang dia keluar tuan-tuan. Allah Akbar. Itu ayah. Kalau nak beza dengan kita ni, dah jauh dah tuan-tuan. Dah jauh dah. Kalau saya pula, dah kita dah lemah. Dengan tok kita dah jauh dah. Dengan anak-anak kita ni, Allahu Akbar. Alhamdulillah ada sebagainya lebih baik pada kita lah. Ada yang hafal Quran, alhamdulillah 30 juzuk. Alhamdulillah ada part-part yang bagus pada kita. Dan tapi banyak juga yang jauh daripada kita. Bayangkan tuan-tuan, kalau ibaratkan IT tu tuan-tuan, ya, generasi yang pertama tu macam tip, pure, pekat tuan-tuan, mula-mula bancuh tu. Dia punya teh tu sangat pekat. Bancuhan yang kedua dah makin cair. Makin cair, kita risau bila sampai ke hujung-hujung tu dah tak ada cair, dah tak ada rupa teh dah. Rasa macam air sejuk dah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan mata Allah SWT, berbalik pada apa yang kita bincangkan tadi, bahawa Allah Ta'ala bila sayang pada hamba dia, dia bagi hidayah. Dia bagi hidayah pada kita, dan itulah nikmat yang paling besar. Tak payah risaulah kalau kita di dunia ni tak ada pangkat. Tak payah risaulah kalau kita contohnya dulu bercita-cita nak dapat nak orang nak ambil jadi wakil rakyat, tiba-tiba tak jadi. Tak apalah tuan-tuan. Minta maaf kalau ada, betul lah. Ini contoh sahaja. Contoh saja. Ataupun dengan cerita kapal-kapal ni nak naik pangkat tuan-tuan, rupa pun naik orang lain pula. Contoh. Kalau ada pun saya minta maaf. Ataupun kadang-kadang dengan cerita dapat projek, tiba-tiba dapat orang lain pula. Allah Allah. Terlepas saja kita ni. Contoh tak apa tuan-tuan. Sebab dunia ni hanya sementara. Sakit macam mana pun kita dunia ni tuan-tuan, pasti ada hujung dia. Berapa tahun kita sakit? 60 tahun, 70 tahun, lepas tu dia akan mati dan habis cerita dia. Dia ada pun hujungnya. Hatta kalau kita senang pun, dapat banyak harta benda pun, dapat pangkat sehebat mana pun dalam dunia, mesti ada hujung dia. Bila hujung, habis. Itu je yang kita nak kejar pun di atas dunia ni. Tapi bukanlah bermaksud saya nak kata tuan-tuan jangan kejar dunia. Tak, dunia perlu dikejar. Tapi kena pastikan ia tidak bercanggah dengan
tuntutan-tuntutan agama. Nak kaya pun kaya lah, jadilah kaya raya, tak ada apa masalah. Penting pun umat-umat Islam jadi kaya, tuan-tuan sebenarnya. Jadi berbalik pada apa yang kita jelaskan tadi, bahawa Allah Ta'ala, kita perlu bersyukur pada Allah di atas nikmat keimanan ini. Bersyukur bukan hanya sekadar di mulut, tapi laksanakan dalam amalan harian kita. Hari ini kita menyambut Ma'al Hijrah, 1 Muharram 1440. Alhamdulillah dah 1440 Nabi meninggalkan kita. Nabi telah pun meninggalkan kita 1440 tahun yang lalu. Alhamdulillah banyak sangat jasa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena kenang bila kita di antara benda yang perlu kita buat sementara apabila kita jambut Ma'al Hijrah ini ialah kita mengenang jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu hebat pada kita. Secara umumnya kalau Nabi tidak diutuskan pada kita hari ini tuan-tuan, di mana kita pun kita tak tahu. Apa yang kita sembah pun kita tak tahu. Jadi tuan-tuan, kata Allah SWT, hari ini kita nak bercerita tentang azam. Cerita tentang azam. Kalau cerita pasal azam tahun baru ni tuan-tuan, tahun-tahun, setiap tahun ada je azam baru. Cuma Alhamdulillah hari ini kita bercerita tentang azam dari sudut apa? Dari sudut bulan Islam, tahun Islam. Yang biasa orang sebut ialah tahun Masihi. Itulah sepatutnya kita tukar azam tahun baru ni tuan-tuan. Kalau kita tanya tarikh, kalau bolehlah ini azam amalan yang boleh kita buat. Kalau tidak pun secara official dalam pejabat kita, biarlah tahun Islam itu diangkat. Maksudnya bila kita buat berapa hari bulan, kalau boleh dalam keluarga kita pun tak bermula-mula. Berapa hari bulan hari ini? Oh, 22 Muharram. Lepas tu yang lain barulah datang yang bulan Masihi itu. Kalau boleh buat tuan-tuan, itu pun satu perubahan. Satu azam baru kita nak supaya bukan ada masalah kita hari ini tuan-tuan. Bila sebut tahun Hijrah berapa bulan hari ini? Tak tahu tuan-tuan. Tahun berapa tuan? Tak tahu tuan-tuan. Guna kita tengok. Sekarang ni mudahlah, ada apps dan sebagainya, mudah cepat dapat tidak, tapi kita nak ceritakan bahawa tahun yang patutnya kita ingat dan sebenarnya umur kita pun sebenarnya diikut bukan berdasarkan tahun Masihi tuan-tuan. Umur kita ni adalah mengikut umur Hijri. Itu sebenarnya. Dan maknanya jangan kita rasa muda lah. Saya sekarang umur 55 tahun Masihi. Kalau tahun Hijri dah dekat 60 tuan-tuan. Dah dekat 60. Jadi sepatutnya kita lebih menginsafkan diri kita. Sebab bila kita tengok tahun Masihi rasa muda lagi tuan-tuan. Tapi kalau ikut tahun Hijri kita sebenarnya dah tua pun. Itu di antara benda yang mudah-mudah yang mungkin boleh kita buat. Baik. Kenapa sebenarnya perlu kita ada azam? Azam ni disebut dalam bahasa Arab sebagai qasada wa nawa. Qasad untuk melakukan satu perkara atau berniat untuk melakukan satu perkara, summa jadda wa lazima. Itu masuk di antara maksud dalam bahasa Arabnya azam ni. Azam ni artinya kita berqasad, kita bertekad, kita nak buat, jadda dengan keadaan sungguh-sungguh, walazima dan mewajibkan, memestikan kita melakukan benda itu. Itu maksudnya azam itu sebenarnya dalam bahasa Arab. Artinya bila kita berazam, kita tak boleh kata berazam tapi kita tak serius, tak berusaha untuk melaksanakan dengan cara yang terbaik. Cakap saja azam. Tahun lepas punya azam dah capai tak? Azam banyak pun berdiri tuan-tuan. Senarai dia. Cuba pergi check satu-satu. Hari ini pagi ni insya-Allah kita cuba check beberapa senarai yang mungkin boleh kita perbaiki dan kita jadikan dia sebagai azam kita, qasad kita, keinginan kita, komitmen kita untuk melaksanakannya satu persatu biiznillah. Supaya apa? Supaya manusia kita ni sebenarnya akan jadi lebih baik sepatutnya daripada hari semalam. Itulah pesan Nabi. Kalau kita semalam dah baik, kita akan jadi bertambah baik. Kalau semalam tak baik, tahun lepas tak baik, tahun ini kena jadi baik. Kita tak boleh duduk maknanya dalam keadaan yang sama. Kalau sama tu dah bagus, tak apa. Masalahnya sama dalam keadaan yang lemah. Sebab kita macam graf kehidupan kita ni dia naik turun. Iman itu pun dia bertambah yangkus, wayazid wayangkus. Dia bertambah, dia akan turun. Kalau dia naik macam tu, kalau dia mendatar, tak apa. Cuma takut diturun, mendatar. Itu masalah tuan-tuan. Jadi hari ini kita nak tengok
nak audit. Nah, kalau cerita pasal azam ni, dia ada kaitan dengan muhasabah diri. Dan bila kita azam ni, artinya kita, kalau kita memang dah capai segala-galanya dan alhamdulillah dah bagus, kita just teruskan je lah apa saja perancangan-perancangan kita. Tapi kalau tidak capai, artinya itu sangat-sangat perlukan azam, dan bukan azam yang sahaja, dia perlu perancangan yang rapi. Kalau dalam dunia, orang meniaga lah tuan-tuan, orang meniaga, saya meniaga tuan-tuan, saya meniaga juga, tapi semuanya tak berjaya tuan-tuan. Tapi orang kata jangan sebut tak berjaya, belum berjaya lagi. Macam itulah, boleh lebih kurang, tapi sama lah tuan-tuan. Tak berjaya lagi ke tak berjaya ke, sama lah, yang penting tak berjaya lagi lah. Cuba macam-macam lah tuan-tuan. Kalau kita berniaga tuan-tuan, biasanya kita akan ada dia punya cash flow nya, kita akan tengok aliran tunai kita, untung rugi kita, tutup akaunnya, contohnya kita kena tengok akaun kita. Jadi kalau kita berniaga tuan-tuan, ini berlaku pada saya baru bulan lepas buka goreng pisang crispy tuan-tuan. Tengok orang buka goreng pisang, kata ada 10 pada 1000 2000 sehari, 3 4000 sehari pun ada tuan-tuan. Kita pun excited nak buka, kita pun bukalah. Cari-cari pekerja tak dapat, payah saya. Cari sahabat-sahabat kita daripada Indonesia pun 2000 gaji tu. Goreng pisang 2000 tuan-tuan gaji. Allahuakbar. Terpaksa ambil jugalah, kebetulan ada modal sikit, ambil juga. Gorenglah pisang kita, goreng-goreng pasal 5 bulan 6 bulan berniaga. Lepas tu baru kira tuan-tuan. Kontra tuan-tuan, minus, deficit. Tak untung tuan-tuan. Meniaga rasa macam seronok nampak orang datang meniaga kan. Tapi tak untung tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita buat audit lambat. Sepatutnya kita kira-kira, patutnya hari-hari kita buat perkiraan untung rugi, berapa modal, berapa untung dia, semua kos, berapa semua tolak, ada untung tak. Sepatutnya, tapi dah 6 bulan dah lewat, akhirnya kedai kena tutup. Tak apalah tuan-tuan, itu dunia. Yang kita nak fokus hari ini ialah amalan-amalan keakhiratan kita. Kalau kita berniaga, kita bagi tumpuan yang sepenuhnya pada perniagaan kita supaya kita untung dan tidak rugi, maka apatah lagi kita kena rancang, kena audit betul-betul secara detail seboleh-bolehnya, supaya apa? Supaya hidup akhirat kita itu adalah hidup yang maknanya kita akan berbahagia di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia mudah tak apa tuan-tuan, rugi habis 2000 3000 tak apalah, insyaallah ada lagi peluang, insyaallah untuk kita baiki, cari lagi business ventures yang lain. Kita boleh cuba macam-macam dunia ni, tak apa. Selagi mana kita hidup, kita boleh cuba. Tapi bila kita mati tuan-tuan, tak sempat dah. Bila kita mati, itulah berakhirnya segala-galanya. Dan mati ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Kita ni umur saya 55 tuan-tuan, rasa syukur sangat dah. Sebab ada sahabat-sahabat yang umur 40 tahun pun Allah Ta'ala dah panggil. Umur 35 pun dah ada kencing manis, dah kena potong tangan, kaki semua sekali, dah meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Ta'ala. Kalau umur kita 60, 70, 80, subhanallah, alhamdulillah, itu dah bonus sangat-sangat lah tuan-tuan. Alhamdulillah. Dan umur kita pula digunakan di tempat yang membawa kita kepada ketaatan kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kena dia berkaitan dengan bila kita sebut azam ni, dia ada perancangan. Artinya kita nak tengok balik ke belakang, dan dia ada kaitan dengan muhasabah. Dan muhasabah ni pun ada kaitan dengan taubat. Bila kita sebut muhasabah diri, ulama sebut muhasabah diri ni artinya dia datang, sama ada di bila muhasabah, dia akan bawa kita kepada keinsafan dan taubat. Ada kalanya yang kita taubat, selepas taubat maka datang muhasabah. Jadi dua-dua tidak ada masalah. Kenapa kita perlu muhasabah? Kerana kita manusia ni bukan macam mesin. Manusia ni tidak macam mesin, tak macam komputer. Saya tak tekan dia jalan, confirm tak ada masalah punya. Kalau mesin tu tak rosak. Kita tak macam tu tuan-tuan.
Kita dah set mesin kita, contoh kepala kita ni, dah letak set nak buat 1, 2, 3, 4. Hujung tahun, kadang-kadang satu pun belum selesai. Contoh, sebab kita bukan mesin. Jadi sebab tu kena selalu muhasabah. Muhasabah artinya kita mengira, melihat, mengkaji, membuat penelitian kualiti amalan-amalan kita. Sebab amalan-amalan yang berkualiti inilah nanti yang akan bawa kita kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi tuan-tuan, mata Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kita perlu buat muhasabah? Kerana di dunia ini tidak ada orang lain yang buat muhasabah terhadap diri kita kecuali kita sendiri. Ya. Jangan bayar, jangan biar orang, tuan-tuan. Kadang-kadang kita nak berubah, sebenarnya sukar orang lain nak ubah. Nak dapat motivasi sukar, orang tak akan bagi motivasi setiap masa kat kita. Orang tak akan boleh bagi peringatan setiap masa dengan kita. Ya. Dia kena ada self motivation. Kena dalam diri kita sendiri ada motivasi. Dalam diri kita sendiri ada kesedaran. Dalam diri kita sentiasa ada sifat muraqabatullah. Sifat muraqabatullah ni maksud tuan-tuan, kita merasai bahawa setiap masa, setiap saat, setiap ketika Allah sedang memerhatikan kita. Walau di mana kita berada. Ya, kita ada terlintas nak buat benda yang tidak baik dan kita tiba-tiba kita rasa, oh Allah sedang memerhatikan kita. Maka kita tak buat benda itu. Kita duduk dalam bilik seorang-seorang, anak-anak kita tuan-tuan hari ini dengan komputernya, dengan laptopnya, dengan handphonenya, dengan connection to internetnya, dengan Allahu Akbar macam-macam tuan-tuan. Gerun tuan-tuan kalau kita tengok internet hari ini. Saya follow tuan-tuan bila tengok isu-isu yang sosial yang berlaku dalam masyarakat hari ini. Saya ventures tuan-tuan tengok. Orang sebut pasal Bigo, apa benda Bigo ni? Buka Bigo, Allahu Akbar tuan-tuan, buka ternampak anak-anak muda, perempuan-perempuan kita jual tubuh badan dia, ya Allah. Tuan-tuan, yang terbaru apa TikTok apa benda dia panggil, orang muda tahulah ni. Tengok semua jual tubuh badan tuan-tuan, tayang tubuh badan depan Allah untuk masyarakat dunia melihat. Sebab itulah tuan-tuan, saya selalu pesan ya, pada anak-anak. Ada anak baru ni minta telefon tuan-tuan. Umur dah 17 tahun, nak masuk 18 tahun lah, nak masuk SPM. Minta telefon. Dia duduk kata meluh belajar. Dia kata nak telefon, okay. Sebutkan apa kegunaan telefon. Kenapa nak telefon? Bagi 10 sebab kenapa nak telefon. Ha, 10 sebab tuan-tuan, bukan 1-2. 10 sebab nak telefon. So dengan anak-anak kena buat macam tu tuan-tuan. Kena berhujat. Kalau boleh yakinkan Nabi bahawa kamu ni memang nak, perlu telefon, okey, beritahu, okey. Dia kata telefon senang nak berhubung, okey, kita boleh terima berhubung senang. Kalau apa masalah emergency boleh berhubung, okey. Lepas tu kita tanya pula, nak telefon yang macam mana? Oh, dia kata nak kena ada internet. Sebab apa? Nak ada WhatsApp. Oh, okey, perlu tak WhatsApp? Oh, dia kata perlu. Perlu untuk apa? Untuk berhubung, berbincang dengan kawan-kawan pasal pelajaran. Oh, selama ni tak pernah bincang. Kalau tak ada WhatsApp sebelum ni, tak berjalan lah perbincangan tu. Oh, berjalan ni tadi. So, perlu tak WhatsApp? Oh, tak perlu. Perlu tak internet? Bukan satu keperluan. So, apa yang perlu sekarang? Perlunya telefon kan? Belilah telefon harga RM80, RM90. Yang ada SMS, ada telefon cukup. Maka ayah kita kata, anak kita kata apa? Melampau abah ni, melampau abi ni, melampau ayah ni. Tak faham ke sekarang ni zaman teknologi, mana-mana orang pakai WhatsApp, mana-mana orang pakai internet. Kuno ayah ni. Ha, sudah tuan-tuan. Ayah jadi kuno pula. Tapi tuan-tuan tahu tak apa yang risikonya akan dihadapi oleh anak-anak kita kalau bagi telefon? Tuan-tuan, anak kita boleh jadi rosak. Boleh jadi rosak. Dia nak tengok YouTube. Contoh anak kita kadang-kadang bagi YouTube tu. Ya, sekarang ada apa nama ni, YouTube Kid tu, okey lah. Tapi kadang-kadang bila kita bagi handphone, dia pergi YouTube Kid ke? Umur anak tu je 8 tahun, 10 tahun dah bagi handphone tuan-tuan. Allahu Akbar, dia tekan macam-macam tuan-tuan. Dulu kita takut anak-anak kita dikacau oleh bangla ke, dikacau oleh orang yang di luar sana. Hari ini, orang kacau anak kita dalam rumah kita sendiri tuan-tuan. Dalam rumah sendiri, dalam bilik dia. Masuk bilik kunci, WhatsApp. Dia boleh buat video call tuan-tuan.
Ya, kalau dia bercinta, tuan-tuan, Allahu Akbar. Ini research yang dia buat, ya. Dia boleh buka pakaian dia, tuan-tuan. Dia buka pakaian tayam tu. Dengan tak siapa-siapa daripada luar negara, kerana dia jatuh cinta, dia buka semua. Ah, ini bahaya, tuan-tuan. Ya, ini bahayanya. Bagi saya, ini pandangan peribadi saya. Kalau kita rasa yakin anak-anak ni memang boleh dikawal, artinya dia dengar nasihat, dia betul-betul takut dengan Allah, artinya dia tak buat benda-benda yang macam ni, boleh bagi, tuan-tuan. Tapi hari ini, kita sendiri pun kadang-kadang tergoda, tuan-tuan, dengan benda-benda yang terlalu indah pada pandangan mata ni. Ya, itu kita dah dewasa, dah tahu halal haram. Ya, dah tahu dosa pahala. Ini anak-anak kita yang baru umur belasan tahun dah. Subhanallah, hari ini, tuan-tuan, budak-budak umur 10 tahun, 11 tahun dah merogol, tuan-tuan. 10 tahun, 11 tahun dah merogol. Bayangkan. Di mana dia belajar? Pada internet, tuan-tuan. Internet ni memanglah dia banyak faedah-faedah dia. Ya? Banyak. Kalau kita nak berdakwah, banyak. Ha, sekarang ni saya pasang live dekat Facebook, tuan-tuan, ceramah. Kalau kita tak ramai kat sini pun, orang lain boleh bermanfaatkan. Itu ilmu yang kita boleh sebarkan. Banyak sangat manfaat di internet. Tapi merosakkan, sangat-sangat merosakkan kalau kita tak boleh nak kontrol. Especially anak-anak kita yang belum matang. Bagi saya, ibu bapa tidak boleh dianggap ibu bapa yang penyayang pada anaknya kalau beri sesuatu yang boleh merosakkan dia. Ya? Boleh merosakkan dia, tuan-tuan. Jadi sebab tu, selagi mana dia belum matang, bagi saya, kalau dah bagi telefon ni, ada internet apa sebagainya, ya, bagi saya, bila masuk universiti, baru boleh, baru sesuai dia beri kepada mereka. Kalau tidak, dia tak, tuan-tuan, dia habis masa banyak. Ya, kalaupun dia tak buat benda-benda yang maksiat, benda-benda yang maknanya menjatuhkan maruah dia, dia mungkin habiskan masa untuk internet. Ya, dia study pun dia akan memberi kesan. Banyak kajian-kajian menunjukkan bahawa pelajar sekarang ni merosot dia punya pencapaian dalam akademiknya, di antaranya kerana telefon, tuan-tuan. Ya, kita bayangkan anak-anak kita tengah study, handphone WhatsApp terbuka, ya, bila tengah study bunyi titit, dia tak akan biar, ya, tuan-tuan. Ya, dia akan tengok, dia kata, "Eh mat, kau buat apa?" Dia pun balas, "Aku study lah, jangan kacau," kata dia. Tak? Jangan kacau. Dia duduk kan. Lepas tu duduk sekejap, dia baca sekejap. Tengok-tengok punya lagi. "Alah, sombongnya kau. Makin nak diam ke?" Jawab, tuan-tuan. "Eh, kau janganlah kacau." Dah berkali dah, berkali dia tak kacau. Jangan kacau kan. Buat lagi kan. Sekurang-kurangnya itu, tuan-tuan. Sekurang-kurangnya dia mengganggu prestasi anak kita. Ya? Jadi, tuan-tuan, minta Allah SWT berbalik kepada azam kita. Ya, seperti mana saya sebutkan tadi, azam itu ialah satu qasad, satu i'tiqad, mana kita punya ikrar, ya, untuk melakukan satu-satu perubahan. Baik, tuan-tuan, mati Allah SWT, ya, kita sering disebutkan, ya, disebutkan, para ulama menyebutkan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Ha, hisablah, hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung. Sebab hitungan Allah SWT ini terlalu dahsyat. Ya, "فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ." Itu punya dahsyatnya, tuan-tuan. Besar habuk pun akan dikira. Punya dahsyat hitungan Allah SWT. Artinya apa saja kita buat, yang kecil, yang besar, kalau baik, semuanya dikira. Jangan rasa menyesal buat benda-benda kecil, tuan-tuan. Akhir-akhir ni saya suka bagi makan kucing, tuan-tuan. Ya, bukan nak kata baik sangat, tapi saya rasa kesian. Sekarang cuti, Husin cuti, baru buka. Kucing tak ada makanan, tuan-tuan. Ya? Kesian. Ya Allah, kalau kita tengok bagi makan, ya Allah, nampak orang lapar, gelojohnya, ya Allah Akbar. Ya? Jadi amalan saya letak apa nama ni, makanan dalam kereta. Ya, setiap kali nak balik, saya panggil kucing 3-4 ekor datang bagi makan. Ya. Nampak kecil, tuan-tuan. Nampak kecil. Tapi jangan lihat suatu benda itu kecil dari sudut amalannya, tapi nilai dia besar di sisi Allah SWT. Khususnya orang-orang yang macam dah janggut, dah putih-putih macam saya ni, ha.
Tuan-tuan jangan melihat benda-benda kecil itu sebagai benda yang kecil. Sebab semuanya ada nilai di sisi Allah SWT kalau kita buat dengan ikhlas. Ya? Jangan lihat, jangan rasa kecil bila kita pergi kat bilik air, nampak lampu tak padam. Dekat surau, ada tak apalah, di surau ni mewah. Yang dengan aircon-nya, bilik makin besar kan. Orang kat sini banyak duit, tak kisah lah, elektrik sikit apa benda pun. Yang tak tutup pun tak apa. Ya, tak ada masalahnya. Ada orang yang bermurah hati bayar bil elektrik setiap bulan pun. Kalau itu pandangan kita, salah tuan-tuan. Jangan lihat ia yang kecil, hanya tutup switch, tik, tutup. Pahala dan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ekon keluar, contoh tak perlu, tutup. Benda tu simple je tuan-tuan. Benda tu sangat simple, sangat kecil. Sebab itulah Nabi SAW menyebut, wa tumitul adha ala tariq sadaqah. Ya, mana menghilangkan benda-benda yang boleh menyakitkan orang lain, itu sedekah. Kalau kita boleh jadikan itu sebagai satu azam kita untuk tahun baru, cantik tuan-tuan. Apa saja yang menghalang, menyusahkan orang, ya, maka keluarkan, jauhkan. Ada satu research dia buat dekat Jepun. Bila ditanya, kenapa orang Jepun ni jaga kebersihan, disiplinnya, antara didikan yang disebutkan ialah dia tak nak orang lain susah. Itu antara valuesnya, nilai-nilai yang diterapkan dalam diri anak-anak sejak kecil. Jangan kamu buat sesuatu yang menyusahkan orang lain. Sangat-sangat Islamik tuan-tuan. Nilai yang sangat-sangat Islamik. Sebab tu Nabi sebut maknanya apa, watumitul adha ani tariq sadaqah, maknanya mengeluarkan ataupun menjauhkan satu benda yang boleh menyakitkan orang lain, itu adalah sadaqah, dapat pahala tuan-tuan. Artinya kalau itu dijadikan asas dalam kehidupan kita, maka kita kena cari jalan macam mana nak tak nak bagi orang susah. Kalau contoh kita masuk toilet tuan-tuan, ada orang masuk toilet, subhanallah tuan-tuan, gerun. Bila keluar tu, ya Allah, kalau tanah lelaki lah, tak pernah masuk tanah perempuan. Allah, kotor je tuan-tuan. Baunya Allah Akbar. Sebab apa? Sebab dia tak fikir orang lain. Dia fikir selesai urusan dia, that's it, habislah. Peduli apa orang lain. Jadi, kalau semua orang berfikiran macam tu, apa jadi pada tanah tuan-tuan? Tak tahulah apa jadi. Tapi kalau semua orang berfikiran bahawa, oh, ni tak boleh, lupakanlah pasal agama, pasal pahala sementara. Walaupun kita orang Islam, memang pahala itu menjadi motivasi bagi kita. Kita nak buat sebab pahala ni satu benda yang sangat berharga, walaupun dunia ni tak perlu, tuan-tuan. Ya? Dunia tak perlu pahala. Ya? Betul, tuan-tuan? Dunia ni tak perlu pahala. Pahala ni kita perlu di akhirat. Ya? Bila kita mati, di antara perkara yang nak dibuat oleh orang-orang yang telah sampai matinya, sampai masanya, ialah fa'asaddaqu aku minas solihin, aku nak bersedekah, ya Allah. Minta Allah Ta'ala supaya apa? Supaya akhirkan, ya Allah. Tangguh sekejap, ya Allah. Aku nak buat apa? Nak buat antaranya nak bersedekah, nak buat amal baik. Tapi dah terlewat. Ya? Lupakanlah sementara pahala tu, dunia, tak apa, sebab pahala ni kita nak akhirat. Tapi untuk mendapatkan satu kehidupan quality, yang berkualiti, kita perlu fikir bagaimana untuk kita tak menyusahkan orang lain. Ya? Ha, itu kita ambil contoh yang mudah. Ya? Tandas saja. Jadi kalau semua orang fikir bahawa aku tak nak susahkan orang lain, maka bahaya hidup dunia ni. Ya, kita drive, contoh tuan-tuan. Ha, dulu masa saya dekat belajar dekat UK tuan-tuan, dia ajar memang gitu, dia punya etikanya tuan-tuan. Keep in lane, kata dia daripada awal. Kalau kita nak duduk sebelah kiri, nak pergi sebelah kiri, duduk sebelah kiri terus. Daripada awal. Walaupun ramai orang macam mana, duduklah sebelah kiri. Semua macam tu dia ajar. Ya? Masing-masing duduk lane dia. Balik Malaysia tuan-tuan, dah lama 3-4 tahun duduk kat UK. Balik Malaysia ni, masa tu bas mini tuan-tuan, no? Kalau ada 5 lane dia duduk kat sebelah sini, dia nak pergi sini ni. Begitu suruh pergi kan. Tahan. Kita orang Islam, itulah kalahnya orang Islam kita ni tuan-tuan dengan orang yang bukan Islam. Ya, disiplinnya lah amat hebat. Sebab tu bila dia buat kajian,
antara negara-negara yang sangat Islami, ya, tapi tidak, mana majoritinya umat tidak apa nama tidak Islam adalah antara Singapura. Contohnya Jepun sangat Islami, ya, sangat hormat pada masa, sangat hormat pada orang, ya. Tapi kita Islam ada, tapi pergi tempat negara Islam memang dengan kotornya, dengan tak ada disiplinnya. Allahu Akbar. Ya? Ha, jadi itulah ada benda-benda. Baik, kita baik berbalik pada tajuk kita. Ya, sebab tajuk kita ni tentang azam, so apa-apa sebab saja yang boleh disentuh kita akan sentuh, tuan-tuan, ya. Baik. Berbalik pada muhasabah tadi, kenapa ia perlu, sebab apa? Sebab di atas dunia ni, ya, seperti mana saya jelaskan tadi, akhirat dia punya hisabnya terlalu dahsyat. Kalau kita sebut yang baik pun dikira, sebab tu saya sebutkan tadi, jangan kita ambil dengan pahala. Sebab bila kita mati, kita sangat-sangat memerlukan pahala. Sebab tu saya selalu pesan pada anak-anak, ya. Saya cakap kepada anak-anak, ya, habiskan umur 55 tahun. Kalau ikut umur Nabi, Nabi wafat umur 63 tahun. Ya. Bila kita sebut macam tu, anak-anak dah mula lain macam, eh. Kalau ikutkan umur Nabi, Nabi cuma ada lebih kurang 8 tahun je lagi untuk hidup bersama anak-anak. Ha, ini macam dah wasiat, tuan-tuan, eh. Umur 55, kalau umur Nabi 63 tahun, artinya Nabi ada peluang dengan anak-anak untuk hidup bersama-sama 8 tahun je lagi. Lama ke 8 tahun? Tak lama. Ya? Tak lama, 8 tahun tak lama, ya? Jadi Abi tidak perlu apa-apa daripada anak-anak di dunia ni, ya? Untuk dunia Abi tak perlu apa-apa. Abi akan berusaha untuk cari makan sendiri, tidak ada masalah. Anak-anak uruskanlah anak-anak dunia ni sendiri. Tapi bila Abi perlu anak-anak, bila Abi masuk dalam kubur, bila masuk dalam kubur itu kita perlukan anak-anak, tuan-tuan. Sebab amalan kita, kita rasa banyak kelemahan. Ha? Solat kita pun kadang tak sempurna. Solat kita pun kadang-kadang terlewat. Solat kita pun jarang-jarang, kadang-kadang susah nak berjemaah. Solat kita kadang-kadang tak khusyuk. Tuan-tuan, banyak kekurangan-kekurangan kita. Amal-amalan kita kadang-kadang terdedah dengan maksiat juga. Kadang-kadang sengaja tak sengajanya. Banyak kesilapan-kesilapan kita. Dan siapa yang boleh bantu kita? Secara asasnya tak ada orang boleh bantu kita kecuali anak-anak kita yang kita didik dengan sebaiknya. Abi nak anak-anak yang bantu Abi untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah saya rasa dari satu sudut bertuah, tuan-tuan, bersyukur pada Allah Taala dengan nikmat. Ya, Allah Taala tak bagi harta, tapi Allah Taala bagi anak. Dengan harapan anak-anak ini lah nanti akan memberi cahaya ke dalam kubur kita. Ya, kerana ini pun janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan. Ya, jika mati ibnu Adam, inqata. Jika mati ibnu Adam, inqata amalu illa min thalath. Antaranya waladun salihun yad'u lah. Atau kama qala asam. Di antara benda yang tak putus ialah anak yang saleh yang kita didik, tuan-tuan. Ya, yad'u lah, yang akan mendoakan dia. Itulah nanti yang akan menyelamatkan kita. Sebab itulah, tuan-tuan, kalau tak ada anak ramai, kalau boleh beranaklah ramai-ramai. Dan didiklah baik-baik, ya. Sebab didikan itulah yang nanti akan membawa kita, membantu kita untuk masuk syurga Allah SWT dengan kelemahan-kelemahan kita. Kita masuk dalam kubur, tuan-tuan, amalan kita putus, ya. Kalau kita tidak pernah mengajar ilmu dengan orang lain, maka tidak ada apa yang ada. Sebab itulah salah satu kaedah, tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang dah lama, yang ada pengalaman, antara perkara yang bagus dibuat untuk memastikan ilmu yang pertama tu, al-ilmu yuntafa'u bih tu, antaranya ialah dengan menulis buku, tuan-tuan. Yang saya ada beberapa tulis buku, alhamdulillah. Dan itu dia akan ditinggalkan pada orang yang akan membaca. Walaupun selepas kita meninggal dunia, buku kita masih dibaca, masih boleh bermanfaat. Walaupun kita dalam kubur, amalan itu akan seolah-olah terus berterusan dan dapat pahala daripada Allah Ta'ala. Ya? Jadi anak ini penting, tuan-tuan. Ya, jadikanlah azam kita, tuan-tuan, untuk tahun ini. Ya, saya tidak pergi secara detail lah, maknanya apa saja yang boleh disentuh kita akan sentuh. Ya. Anak ini adalah satu aset yang amat penting bagi kita. Ya. Sebab apa, tuan-tuan? Seperti mana yang saya jelaskan tadi, anak
Kalau kita mati, amalan akan putus segala-galanya. Antaranya yang tak putus ialah anak kita. Tapi bukan senang untuk didik anak di zaman sekarang ini. Ya, tidak mudah untuk didik anak. Ya. Sebab apa? Sekarang ni yang didik anak kita di Google. Google, internet itu yang banyak membentuk anak-anak. Hari ini tuan-tuan, kalau kita perhatilah, kadang-kadang kita sendiri pun terbawa-bawa tuan-tuan. Ya. Jarang-jarang kita ada quality time, masa yang berkualiti dengan keluarga. Sebab apa? Bukan tak pergi jalan-jalan, bawa anak jalan-jalan. Eh? Bila kita drive, isteri duduk sebelah, main telefon. Anak belakang pun sama main telefon. Sampai order makanan, sambil-sambil tunggu makanan, masing-masing pegang telefon tuan-tuan. Bercakap, bercakap pun tak tengok muka dah tuan-tuan. Anak kita tanya, ni buat apa ni? Ha, dia lah kerja sikit bang. Abi contohnya kan. Tapi tak tengok kita tuan-tuan. Contoh. Nampak tuan-tuan. Ya, berubah kehidupan kita dengan telefon yang ada ni. Ya. Ha, sebab itulah nak didik anak sangat sukar hari ini tuan. Cabaran dia Allahu Akbar, sangat-sangat luar biasa. So, artinya untuk jadikan anak kita anak yang soleh, jadikanlah ia sebagai azam kita tuan-tuan, kita kena muhasabah dari sudut pendidikan anak ni pun kita kena muhasabah diri. Ya, di tahun yang lepas kita tengok anak kita screen balik, kalau saya tu kena ulang, kena tengok daripada awal siapa itu. Yang mana tak kena dengan anak kita tuan-tuan. Anak kita ni tuan-tuan, dia bukan satu pattern. Bukan satu pattern. Allah Ta'ala jadikan manusia secara umumnya berbeza-beza, dan demikian juga Allah Ta'ala jadikan anak. Ada anak yang sangat baik tuan-tuan. Ya, hari ini alhamdulillah saya bawa tiga anak saya. Yang perempuan, dia suka ikut ayah dia, abi dia berjalan. Ya. Umur ada dia satu, ada tiga, dia empat. Dia nak okey bawa. Sebagai contoh. So itu sebahagian daripada pendidikan yang kita buat, yang perlu dibuat. Artinya kita tengok anak-anak kita, ada yang bermasalah, of course mesti ada yang ada masalah. So apa azam kita? Azam kita ialah kita nak supaya ia berubah. Tapi perubahan itu bukan boleh datang daripada kita. Kita masa dia kecil, kita boleh paksa dia, kita boleh rotan dia, kita boleh didik dia, kita boleh paksa dia. Bila keluar daripada rumah tuan-tuan, dia adalah dalam dunianya sendiri. Dan banyak kes-kes yang kita lihat, mak ayahnya subhanallah sangat hebat. Tapi bila keluar anaknya, Allahu Akbar, jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu ya satu benda yang sangat-sangat sukar tuan-tuan. Macam mana kita nak pastikan anak-anak yang kita didik sekarang hari ini, bila dia lepas, apa saja amalan yang dibuat di hadapan kita, dibuat di belakang. Itulah di antara konsep yang disebutkan saya, dia sebut awal tadi, perkara yang perlu kita beri penekanan ialah tentang muraqabatullah. Kita terapkan dalam hati dan jiwa anak-anak, wahai anak, setiap apa yang kamu lakukan, sama ada sendirian atau bersama orang lain, yang melihat kamu adalah Allah. Yang memerhatikan kamu adalah Allah. Yang menulis amalan-amalan kamu sama ada baik atau tidak baik adalah malaikat kiri dan kanan. Kamu sentiasa diperhatikan. Cuma sejauh mana dia boleh masuk dalam hati tuan-tuan? Ya? Sejauh mana dia boleh masuk dalam hati? Bila kita sebut, dan berapa kali kita dah sebut, itu persoalan juga. Ya, kadang-kadang kita didik anak, kita cakap sekali, dua kali, tiga kali, dia tak dengar, lantang tau lah. Bukan begitu keadaannya tuan-tuan. Ya? Sebab didik anak ini satu perkara yang sangat sukar. Dan kalaulah kita boleh jadikan, contoh bagi orang yang ada anak, kalau tak ada anak, ada cucu contohnya, kalau tak ada cucu, sendiri cucu saudara, bagaimana. Kalaulah kita boleh jadikan ya, pendidikan anak ini sebagai satu agenda utama kita, azam tahun baru kita untuk memperbetulkan apa yang tak betul pada anak kita pun dah rasa cukup bagus tuan-tuan. Sebab apa? Sebab anak inilah nanti akan membantu kita dalam kubur nanti. Ya? Anak hari ini pula tuan-tuan bukan senang. Kalau dah besar sikit, kita marah dia lari daripada rumah tuan-tuan hari ini. So macam mana keadaan nak didik anak?
Pertama tuan-tuan, di antaranya perkara pertama mesti dididik daripada awal. Ya. Kalau dah lepas macam mana? Ya, lepas tu tak boleh nampak apa-apalah. Kena terus kalau nasihat. Sebenarnya saya jelaskan tadi, ayah saya, umur saya dan limu-limu pun hari-hari bila telefon, assalamualaikum, mesti beri nasihat, beri peringatan, solat jangan tinggal, solat buat waktu, solat jemaah, buat amal ibadah. Allahu Akbar. Itu ayah. Artinya tuan-tuan, proses pendidikan itu berterusan daripada awal sampai akhir hayat kita tuan-tuan. Bukan akhir hayat, maknanya akhir, maknanya selagi mana kita hidup, selagi itulah proses pendidikan itu kena tegur, 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 nasihat, nasihat, suruh, suruh, pesan, 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 pesan tuan-tuan. Sebab nak mengubah manusia ini terlalu sukar tuan-tuan, walaupun anak kita sendiri. Saya nampak satu contoh mudah. Anak saya ada kat sini, Kidal. Kidal tuan, ni nak contoh nak ubah ni. Dia memang kidal, memang kita tak pernah hajar dia jadi kidal. Dia lahir memang kidal. Bila makan tuan-tuan, pakai kiri. So kita kata tu kanan. Dia pun makan kanan sekejap. Makan kanan, sekejap lagi kiri balik. Kanan. Berapa tahun tuan-tuan nak ubah? 10 tahun. 10 tahun tuan-tuan. Belum kadang-kadang bertukar lagi. Itulah proses pendidikan tuan-tuan. Ya? Yeah? Itu baru nak bau satu benda tu. Bau tangan kiri kanan tu. Mungkin sebab dia nature, dia lahirkan macam tu. Dia lahirkan kidal. Tapi nak ceritanya, itulah proses pendidikan. Artinya, kalau kita biarkan ramai, kita lihat kawan-kawan kita, kadang-kadang anak masih lagi sampai umur 15 tahun masih tentang kiri. Kalau pakai sudu, gerbu tak ada masalah. Dia pakai tangan kiri lagi tuan-tuan. Sebab apa? Sebab, bos, aku dah suruh berapa kali, tak jadi. Dia tak boleh give up tuan-tuan. Tak boleh nak menyerah kalah dalam pendidikan. Kena buat, kena buat, kena buat. Kena tegur, kena tegur, kena tegur. Kena pesan, pesan, pesan. Ingat, ingat, ingat. Sampai dia berubah ataupun sampai kita mati. Baru boleh berhenti tuan-tuan. Proses pendidikan tak boleh berhenti tengah jalan tuan-tuan. Dan proses pendidikan juga tak boleh harap mesti dapat natijah. Tak boleh. Mesti dapat dia punya keputusan dia. Kita nak anak kita berubah dalam masa berapa? Tahun ni. Start mula Muharram, kita mula tegur, 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 tegur. Mesti kita kata hujung tahun mesti berubah. Tak boleh tuan-tuan. Result bukan di tangan kita. Ya? Result bukan di tangan kita. Result di tangan Allah Subhanahu Wataala. Tapi Allah Ta'ala tak akan tanya, kenapa kamu tak ubah anak kamu? Tak, Allah Ta'ala tak akan tanya. Tapi Allah akan tanya, apa yang kamu buat untuk merubah anak kamu? Jadi kalau ditakdirkan kita dah buat yang terbaik tuan-tuan, kita dah buat yang terbaik, kita dah tegur dia daripada kecil. Seperti yang saya jelaskan tadi, didik anak daripada kecil. Daripada awal, ittaqullah, takut Allah, buat kerana Allah. Anak-anak bila saya dari bawah, okey, datang ke surah kenapa? Kerana Allah. Kena Allah, kerana Allah, kerana Allah. Setiap masa. Tapi kalau kita dah besar, dia dah besar, dah masuk asrama, dah segala-galanya, kita dah tak boleh nak buat apa-apa. Cuma nasihatlah. Ya. Jadi itu satu perkara yang yang di antara perkara yang perlu dimasukkan dalam agenda kita, insyaAllah sebagai azam tahun baru kita, insyaAllah tuan-tuan. Eh? Baik, selain daripada itu, saya pergi secara ringkas. Pukul berapa kita berhenti ni? Kita tak berhenti? Pukul berapa? 10 minit. Okey, insyaAllah dalam 10 minit ni, kita buat, kita pergi lihat, tadi kita lihat secara apa nama ni, sepintas lalu tentang pendidikan anak-anak. Baik, sekarang kita pergi kepada sedikit tentang muhasabah kita, dan kita lihat sedikit sebanyak tentang amalan kita tuan-tuan. Amalan peribadi kita, sebab apa bila kita sebut tentang muhasabah, kita nak buat audit. Baik, kita mulakan dengan perkara yang simple yang kita mungkin dah buat. Kita mulakan dengan solat kita. Okay, solat kita tuan-tuan rasa yakin solat kita diterima oleh Allah Ta'ala? Solat kita rasa sempurna sepanjang tahun yang lepas? Solat kita di awal waktu, solat kita berjemaah, solat kita khusyuk ke tuan-tuan? Cuba renung sekejap. Allahu Akbar. Boleh tak tuan-tuan bagi keyakinan daripada awal sampai akhir solat kita, tawajuh kita, hadap kita Allah, tak lupa, tak lalai? Boleh tuan-tuan? Saya tak boleh. Kalau tuan boleh, alhamdulillah. So kalau tak boleh macam saya juga, maka kena berazamlah untuk tingkatkan kualiti solat. Ya, sebab ramai hari ini orang solat tapi solatnya tak membawa kesan dalam kehidupan dia. Dia solat
tapi mata masih tak jaga solat, lidah masih tak jaga solat, masih lagi makan riba solat, masih lagi mengumpat solat, masih lagi buat benda-benda yang tidak disukai oleh Allah SWT. Artinya masalah tentang solat. Bila solat tak khusyuk, tuan-tuan, dia tak, dan tak akan beri kesan, impact dalam kehidupan kita. Solat itu tentang ibadah kita. Selain solat pun dia, Quran kita macam mana tahun lepas, tuan-tuan? Ya, yeah? Bulan Ramadan, alhamdulillah, tak payah cerita pasal Ramadan tu. Ramadan tu insya-Allah memang politiknya hebat. Menekat, ha, menjunam, ha, menjunam ke bawah kan. Mencanak naik, ha, memuncak dia punya kehebatannya. Tapi bila lepas Ramadan, tuan-tuan, menjunam. Ha, tapi mungkin hari ni alhamdulillah, eh, ha, sahabat-sahabat kat sini insya-Allah kalau boleh konsisten. Dan Quran, kalau tahun lepas kita baca Quran, baca Quran, baca Quran, tak faham apa benda pun, tahun ni kena azam supaya Quran yang kita baca kita boleh faham. Tingkat naik sikit peningkatan kita. Bukan setakat baca tapi faham. Bila faham, lagi mudah kita beramal insya-Allah. Kemudian kita lihatlah ibadah-ibadah lagi, kita muhasabah diri, melihat satu persatu. Baik, amal kebajikan kita. Sedekah kita macam mana, tuan-tuan? Tahun lepas berapa banyak kita dah bersedekah? Berapa banyak kita dah bantu orang miskin? Contohnya, ini pun satu perkara yang boleh kita buat muhasabah diri. Ya? Selain itu, tuan-tuan, ya, dari sudut akhlak kita. Hari ini kita lihat ramai orang-orang yang ialah beramal zahirnya nampak sangat hebat. Ya? Luarannya sangat hebat. Solatnya bagus, ibadatnya bagus, tapi mulut tak bagus, akhlaknya tak bagus. Ini masalah, tuan-tuan. Ya, ini masalah. Ada orang yang disebutkan di zaman apa, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada seorang wanita ni sangat hebat. Di siang hari dia berpuasa, malamnya bertahajud. Tapi di siang hari dia berjalan membawa apa nama fitnah, mengumpat dan sebagainya." Maka Rasulullah kata apa? "Annaha finnar." Dia akan masuk neraka dengan sebab perbuatan tersebut. Ya, tuan-tuan, benda nampak simple je cakap. Hari ni orang mengumpat bukan pakai mulut lagi, pakai jari. Mengumpat pakai jari, menyebar fitnah pakai jari. Senang je, forward zak, boleh pilih berapa ramai nak hantar. Eh, Allahu Akbar. Satu dosa fitnah kita hantar, kemudian disebarkan ribu-ribu, macam mana kita nak minta maaf di akhirat nanti, tuan-tuan? Eh? Itu benda-benda yang simple, ya, benda-benda yang berjalan dalam kehidupan kita seharian. Ya? Jadi tuan-tuan, kata Allah Subhanahu Taala, ya. Jadi jika kita melihat, eh, bila kita melihat apa yang telah pun berlaku, maka kita seharusnya berazam untuk berubah. Cuma perubahan kita tidak boleh secara mendadak. Eh? Dan jangan termasuk dalam istilah al-ghulu ataupun melampau batas. Sebab kita ni, manusia ni, dia ada had-had tertentu, ada kemampuan-kemampuan tertentu. Sebab itulah keadaan berubah ini dikenal cara perlahan-lahan. Perlahan-lahan tu bukan maksudnya kalau yang haram tu kita tinggal sikit-sikit. Kalau boleh dia wajib, wajib tinggal serta-merta. Bila benda tu kita tahu bahawa benda haram, wajib tinggal serta-merta. Ya? Tapi apa yang disebutkan dalam satu keadaan, satu hadis Nabi SAW, ini keadaan perubahan, ya? Ya? Kita tidak boleh buat perubahan drastik kerana dia kadang-kadang boleh menyebabkan banyak masalah. Sebab kita kadang-kadang berubah, hari ini kita nak berubah selama-lamanya, ya? Kalau contoh saya ambil benda mudah lah. Orang yang serokok, ya? Orang yang serokok, ya? Di sini alhamdulillah tak nampak orang yang serokok pun, alhamdulillah, ya? Sangat bagus, ya? Alhamdulillah, ya? Orang yang serokok, eh, dia kalau dia nak berhenti terus memang payah. Setuju? Ha. Payah sangat-sangat, eh. So dia kena buat macam ni, kena berazam, bertekad, "Ya Allah, bantu aku, ya Allah, aku nak berhenti merokok." Kurangkan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Insya-Allah kalau azam dia, kalau dia betul nak, insya-Allah Allah bantu. Ya. Yeah? Bercerita pasal perubahan ini, ada ini sebagai penutupnya, hadis ini saya sebutkan, ya. Yeah? Ada tiga orang sahabat, eh, datang jumpa isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. So mereka pun tanya dengan isteri-isteri Nabi, bagaimana amalan Nabi? Ya. Jadi bila cerita, isteri Nabi ni cerita pada sahabat ini, jadi sahabat-sahabat tu merasakan, "Ya Allah, jauhnya kita daripada Nabi." Ya. Sedangkan Nabi tu dah diampunkan dosanya.
yang dahulu, yang terdahulu dan yang akan datang diampunkan. Artinya Nabi itu maksud, Nabi tak pernah maksud, tapi amalannya subhanallah dahsyat. Bangun sampai malam sampai bengkak-bengkak kaki Nabi SAW. Ya Allah, jauhnya kami ini. Maka ada seorang kata, ish, kalau macam tu aku akan beribadat sepanjang malam, aku takkan tidur selama-lamanya. Wah, semalamnya ibadat. Tak tidur, langsung tak tidur. Esoknya baru tidur. Ada seorang berkata macam tu. Ada seorang lagi, dia kata, aku nak puasa. Sebab Nabi ni selalu berpuasa. Aku nak puasa, tak nak buka. Sampai bila-bila. Tak nak buka bukan, tak nak buka sampai bila mati tu kan. Tak nak buka, akhirnya hari-hari nak puasa. Hari-hari nak puasa. Dan ada seorang lagi, kalau macam tu aku tak nak kahwin sampai bila-bila. Sebab aku nak fokus ibadat dia. Bagus tak azam tu tuan-tuan? Baguslah. Zahirnya baguslah. Bagus apa? Nak ibadat sepanjang malam, nak puasa sepanjang hari, kamu dah tak nak kahwin, nak fokus pada ibadat, zahirnya bagus. Tapi bila Nabi dengar perkataan tersebut, Nabi kata, kamu ke yang cakap demikian-demikian? Maka Nabi cakap apa? Ketahuilah bahawa aku lebih takut pada Allah daripada kamu. Tapi aku solat dan kamu aku tidur. Ya, aku solat malam betul tapi aku tidur. Aku puasa betul, aku puasa banyak tapi aku berbuka. Ya? Dan aku juga mengawini wanita. Dan Nabi SAW di hujungnya menyebutkan bahawa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak menyukai atau benci atau tak suka dengan sunnahku, maka dia bukan daripada umatku. Jadi tuan-tuan dimati Allah SWT, kita memang sepatutnya berubah. Dan kita sepatutnya berazam untuk berubah. Kita duduklah balik nanti, insyaAllah kita buat audit sikit amalan-amalan kita, muhasabah diri kita. Kemudian kita mungkin, kalau kita betul-betul serius, kita listkan amalan-amalan kita tuan-tuan. Sebelum kita dihisap, kita listkan amalan-amalan kita, apa kekurangan kita dan apa azam kita. Biar bertulis tuan-tuan. Sebab kalau tulis kat sini dia payah, banyak masuk benda-benda lain, dia hilang terus. So kalau kita dalam dunia kita, dalam bisnes, kita kena tulis tuan-tuan, berapa masuk, berapa keluar. Kenapa tidak amalan akhirat kita? Sebab amalan akhirat jauh lebih penting daripada amalan dunia yang kita kena tinggal. Buat secara serius amalan solat, amal kita solat hari ni Jumaat, tulis Jumaat berapa kali, oh tak cukup contohnya. Tapi dalam proses perubahan itu, maka buatlah dengan cara yang mengikut sunnah Nabi SAW. Artinya secara disebutkan sebagai khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Pertengahan itu adalah kita buat berdasarkan kemampuan kita, dan kita berazam sungguh-sungguh dan mintalah pertolongan dengan Allah SWT, ya, agar Allah SWT menjadikan tahun baru kita, tahun hijrah 1440 ini, lebih baik daripada tahun 1439 yang lalu, insyaAllah. Tuan-tuan, mata Allah SWT, itulah sedikit perkongsian untuk kita sama-sama renungi. Khususnya saya sendirilah, banyak kelemahan-kelemahan yang perlu kita baiki, insyaAllah. Jadi kita berazam dan minta bantuan daripada Allah SWT agar azam kita pada tahun baru 1440 ini, insyaAllah, diberi kemudahan Allah Ta'ala untuk mencapainya, insyaAllah, dalam segala aspek yang telah pun kita sebutkan dan juga yang tidak sebutkan. Sebab kita nak sentuh banyak benda yang kita boleh sentuh sebenarnya, tentang muhasabah diri, tentang azam dan sebagainya. Jadi baik, daripada Allah SWT, yang lemah yang kurang saya minta maaf banyak-banyak. Itu adalah kelemahan saya sendiri. Aku qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.